Halo guys, ada kabar terbaru dari Arya Saloka dan Amanda Manopo. Dimana secara mengejutkan beredar sebuah video jika Amanda Manopo terlihat menemani Arya Saloka di acara festival film Busan di Korea. Awalnya netizen merasa penasaran muka siapa yang ditutupi oleh emotion anjing. Di mana ada seorang perempuan di balik emotion anjing tersebut. Netizen pun mengira jika perempuan itu adalah Amanda Manopo. Di mana sampai saat ini Arya Saloka dan Amanda Manopo masih diisukan memiliki hubungan spesial. Namun mereka berdua masih enggan untuk go publik. Dan inilah detik-detik sosok perempuan yang sangat mirip dengan Amanda Manopo tertangkap kamera di acara festival film di Busan, Korea, di mana perempuan tersebut duduk bersampingan dengan Diana Herdiana yang tak lain adalah bagian dari manajemen Arya Saloka. Sekilas perempuan tersebut memang sangat mirip dengan sosok Amanda Manopo. Meski perempuan itu memakai masker, namun netizen begitu yakin jika sosok perempuan itu adalah Amanda Manopo. Di mana ada yang mengatakan jika Amanda sengaja memakai masker agar tidak dikenali. Lihatlah kursi yang diduduki oleh perempuan yang sangat mirip dengan Amanda, sama persis dengan kursi yang diduduki oleh Arya Saloka dan para pemain gadis kretek lainnya di acara tersebut. Menurut pendapat kalian, apakah perempuan tersebut memang Amanda Manopo ataukah hanya mirip belaka dengan sosok Manda? Dan ada satu hal yang membuat netizen janggal. Jika perempuan tersebut bukan Manda, kenapa perempuan tersebut memakai masker di acara sebesar itu? Seolah menutupi identitas. Menurut pendapat kalian, apakah itu sebuah video editan? Apakah itu Manda atau bukan? Kalian bisa menilai sendiri. Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar.